Ratusan orang yang meramaikan gerakan masyarakat bawah Indonesia atau GMPI Kota Bekasi Jawa Barat ini menggelar aksi demo di depan kantor cabang PLN. Mereka menuntut perusahaan PLN APJ Bekasi yang berada di Jalan Cipetian, Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, untuk mempertanggungjawabkan efek dari proyek pekerjaan lainnya yang merusak sarana dan prasarana umum. Menurut warga, akibat galian kabel listrik bawah tanah membuat pengguna jalan dirugikan oleh kontraktor kanan PLN yang menggali di sepanjang jalan. Beberapa ruas jalan seperti Jalan Hasibuan, Jalan Cutmutia, dan ruas jalan lainnya menjadi rusak karena setelah digali, lubang galian tidak dirapikan seperti semula. Kita tadi sudah mendapatkan sinyal bahwa dari pihak HKT bahwa pelaksana pekerjaan dari khususnya yang ada di Kota Bekasi yang dilaksanakan oleh PT Kemitek Prima Delta itu sudah mendapat teguran dari PLN. Artinya sudah dilakukan peneguran. Dan target terakhir adalah akhir 2015 pekerjaan ini harus selesai. Kalau kita memaksa pemerintur, ini kita melampak kerja-kerja kami, itu sebenarnya sudah melakukan beberapa waktu pada pengajaran yang dari 2015. Kalau izin-izin dan sudah belajar. Nah, pekerjaan-pekerjaan yang diberikan itu tadi, itu ada beberapa lupa-lupa, memang ke depan akan kita rapikan semua, selesai setelah, selesainya pekerjaan ini. Usai demo di kantor PLN, aksi demo dilanjutkan ke kantor pemerintah Kota dan juga kantor DPRD Kota Bekasi. Para pendemo menduga ada permainan dalam proyek galian ini. Karena salah satu perusahaan yang mengerjakan proyek dalam tersebut dimiliki oleh anggota DPRD Kota Bekasi.